step by two, and then you guess. My name is Monica Yayang. Okay, this one step by two, make up Halloween snack in your face. Step by two, and then you keep to this one color. Okay, you see in my videos, but sorry, I am cannot speak English very well, little bit, okay, not problem kan? Nah, untuk Anda yang melihat video saya ini, saya ucapin makasih ya. Ini tutorial cara bikin gambar ular di wajah saya. Pertama-tama kamu bisa gambar. Nah, ini kan sketsa. Sketsanya seperti ini. Ini kepala ular, oke. Okay? Terus ini perutnya ular, terus ini ekornya ular, oke. Okay? Mulai. 1 2 3. You can do give color. Wonderful color. Wonderful color in your face. Step one, you give to black color. Okay. This one black color. You have to body painting. You do black color body painting. But you not have to put painting. You can do eyeshadow the black color. Number one, you give. Do you use eyeshadow? You give lotion in there, right? Then kita mulai gambarnya ya. Kalau kamu menggunakan body painting, kamu nggak usah kasih alas bedak ya. Tapi kalau kamu pakai eyeshadow, biar eyeshadow itu menempel, kamu harus pakai itu alas bedak untuk menempelkan itu tadi. Maaf ya, tangan saya kotor. Karena beginilah. Kalau pakai body painting itu harus kotor, main kotor-kotoran. Ini bulan ini kan hari Sabtu ya guys, itu happy Halloween. Kalau lagi di luar negeri itu biasanya kalau Halloween itu kita merayakan. Tapi kalau umat Islam itu enggak bagus kan, tapi enggak apalah, wong kita menghormati agama lain. Kamu enggak bisa mengikuti apa itu pestanya, pesta Halloween, tapi kan kamu bisa ngikutin make up-nya ya kan. Namanya belajar itu kan tanpa batas ya, batas make up. Jadi ya nggak usah fanatik banget soal agama. Saya mah orangnya nggak, bukan fanatik ya, fanatik yang berlebihan itu nggak bagus. Saya kan cuma belajar ya, gak ada salahnya kalau kita tuh belajar, mencoba dan mencoba, belajar tanpa batas itu namanya ya. Ini tangan saya kotor sekali, nggak apa, nanti kita bersihkan dengan baby oil, jadi bisa clean, bisa kinclong. Kita kasih warna the big color in your face.
gunakan tangan aja, guys. Pakai cotton bud lama. Memakan waktu terlalu lama. Nanti yang nonton sampai bosan, ya kan? Lama banget. Di skip. Ya kan? Very long time. Why this one very long time? To give the big up. Enggak apa-apa. Karena apa? Saya itu kan masih pemula. Jadi waktunya molor sama kayak karet itu kan. Nah. This one the black color. Tuhan. Ini untuk kepala, guys. Kepalanya. Kepala apa? Ular. Udah selesai, guys. Ini untuk kepala ular udah selesai. Sekarang udah selesai. Macam ular saya udah kelihatan. Siluman ular, guys. Tengah papat, guys. Aduh, waktunya udah. Jangan banyak ngomong ya. Itu cepet-cepet. Nanti cuma waktu sedikit untuk foto-foto. Makan waktunya ya. Terlalu banyak ngomong. Gimana cara bikin sisiknya tuh gampang. Jadi nanti sisiknya ini putih jadi kelihatan, ya kan? Ini oke. Okay. Ini kan ularnya ular weling, jadi ya warnanya gonta-gantian, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang itu. Ada yang kuning, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hitam. Itu kan. Ini udah hampir selesai, guys. This okay lah. Aku sudah hampir habis, guys. Ini perlu dipenting gue. Ntar lagi udah finish ini untuk body painting, harus beli lagi.
Sudah selesai ya guys, tinggal kita warnanya dipertajam. Ini kurang tajam guys. Nah ini terus kita warna kuning. Untuk kuning kita pakai asidu, kita harus kasih alas bedak. Oke. Ini untuk kuning guys, kasih alas bedak karena saya menggunakan nih, perlu dipendek nih. Aku kayaknya masih punya anu ya, punya kuning guys. Untuk kuning mana ya, kuning.